bisa dijelaskan Bang untuk operasi kita pada hari ini, apa yang sedang kita gelar Bang? Ya, terima kasih. Jadi kami dari tiga pilar, baik itu dari pemerintahan dan TNI, kami melaksanakan operasi PPKM terkait dengan peraturan bahwasanya untuk operasional pelaksanaan kegiatan masyarakat pukul 21.00. Jadi kami dari pelaksana Satgas mengingatkan masyarakat untuk mematuhi aturan tersebut. Jadi tadi pada saat pukul 21 masih ada masyarakat yang duduk, kami ingatkan untuk segera membayar, kalau makanan sudah dipesan segera di take away dan kemudian meninggalkan area. Nah Bang, tadi dari amatan kita kan memang membeludak ya para pengunjung dan sampai jam 9 lewat agak kewalahan untuk meminimalisir lah. Itu kita akan memberikan teguran pada pihak pengelola atau gimana Bang? Nanti dari pihak pemerintah akan memberikan teguran dan akan mengecek apakah izinnya sudah diterbitkan atau tidak. Nanti apakah pemerintah daerah akan menarik atau mengevaluasi izin tersebut. Bang, kalau terkait dengan daya tampung Bang, ini sebenarnya gimana Bang? Nanti silakan berkoordinasi dengan pihak penyelenggara untuk kapasitasnya. Sesuai dengan aturan, ini masih masuk wilayah Deli Serdang, cuman berbatasan langsung dengan Pemko Medan, jadi otomatis sedikit menyentuh aturan kepada Pemko Medan, karena lokasinya sangat dekat dengan Pemko Medan, jadi menyesuaikan dengan aturan Pemko Medan. Nanti selain aksara ini ada lagi Bang untuk malam ini yang akan di... Tetap kami laksanakan setiap hari operasi penindakan ataupun pembubaran aktivitas masyarakat yang apabila di jam 21.00 masih melakukan kegiatan.